Hai guys, balik lagi di channel aku. Hari ini aku mau ngajak kalian jalan-jalan ke pusat tekstil yang ada di Bangkok. Lokasinya ada di Chinatown. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dulu ya channel ini. Let's go! China World Pahurat Shopping Center awalnya merupakan salah satu bisnis Central Group. Pada tahun 2009 diubah menjadi China World Shopping Center. Koleksi kain tekstil terbesar dan terlengkap di Pahurat memiliki lebih dari 200 toko kain yang siap menjawab segala kebutuhan dunia desain. Termasuk kain mewah, kain fashion, penyewaan dan penjahit gaun pengantin, food court, perhiasan dan aksesoris, toko dan layanan lainnya. Menjadi bagian integral dari China World Trade Center, China World Shopping Arcade ini telah beroperasi sejak Agustus 1990 dan diantara yang pertama dari kota Beijing yang memperkenalkan konsep shopping mall. China World Wholesale dan Retail Center ini memiliki total area penjualan seluas 6.000 meter persegi. Dibagi menjadi 5 lantai, terdiri dari lantai paling bawah yang menjual permata, perhiasan, kain mewah, fashion, pakaian biasa, dan bank. Dan di lantai 2 terdapat aneka barang dari kulit. Thank you.
batik guys dari Indonesia. Ini mereka ada jual juga di sini. Aku yakin warga Indonesia yang tinggal di Bangkok seperti aku akan senang sekali kalau mereka tahu di sini terdapat kain tradisional Indonesia, yaitu kain batik. Mungkin tidak semua warga Thailand yang tahu kain batik kan? Batik adalah hasil karya bangsa Indonesia yang merupakan perpaduan antara seni dan teknologi oleh leluhur bangsa Indonesia. Kalau kalian bingung di mana mau cari batik, jangan khawatir, di Thailand juga ada ternyata, di Bangkok ini tokonya. Jadi ada di Chinatown, mereka ada berbagai jenis kain batik guys. Seru banget ya, ini main apa sih guys? Kalian tahu nggak ini permainan apa? Lucu banget sih nih bapak-bapak ini. Apa main catur ya? Tapi lu nggak tahu. Pakai tutup botol guys, tutup botol bir. Ya ampun. Simple tapi fun. Di sini terdapat juga banyak sekali aksesoris guys. Dari aksesoris biasa sampai ke aksesoris untuk persediaan pengantin. Nah, kalau seperti ini adalah aksesoris untuk pakaian tradisional Thailand, guys. Lihat tuh, mereka juga ada kainnya bagus sekali ya. Dan juga aksesorisnya juga mewah sekali kelihatannya, karena berwarna emas.
itu dia guys video kali ini di pusat tekstil yang ada di Chinatown. Jadi kalau kalian mau jalan-jalan ke Bangkok atau ke Thailand, jangan lupa untuk mampir ke sini. Siapa tahu kalian bisa dapat kain-kain murah, bisa untuk kalian bikin gaun, baju pengantin, ataupun apapun itu. So, jangan lupa subscribe video ini dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!